Assalamualaikum guys. Nah, pada hari ini saya kedatangan akuarium baru nih. Totalnya ada 8 pieces yang berukuran 60x45 dengan tinggi 50 cm nih, teman-teman. Akuarium-akuarium ini saya pesan di Beta Aquarium ya guys, atau kalian bisa hubungin Om Wasis 12 sebagai ownernya. Nah, akuarium ini berukuran panjang 60 dengan lebar 45 dengan tinggi 50 cm dihargai dengan Rp220.000 nih teman-teman. Ini sebelum harga kaca naik ya, jadi harganya masih terjangkau. Nah, mungkin untuk saat ini kaca sudah naik, harganya berbeda nih guys. Kalian langsung saja hubungin Om Wasis 12 jika kalian ingin pesan akuarium seperti ini. Nah, akuarium-akuarium ini rencananya saya akan tempatkan di bagian rak yang sisi sebelah kanan, karena di sisi kanan ini sudah saya siapkan rak baru dengan ukuran panjang dalam 124 cm dengan tinggi 70 cm. Karena tinggi akuarium 50 cm, jadi saya kasih jarak 20 cm untuk pasang boxnya, dan lebarnya press 45 cm nih guys. Jadi di sini saya buat dua sub ke kanan dan dua sub atas bawah ya guys. Jadi bisa untuk 8 akuarium. Nah, untuk detail akuariumnya, jadi ini saya menggunakan tebal kaca 5 mili dan saya selalu menggunakan list akuarium menggunakan cermin ya, dengan background biru muda atau biru laut. Jadi background ini saya pasang di dalam agar nantinya ketika akuarium diisi air, penampakannya jadi mempesona guys. Jadi airnya bisa jernih dan tentunya dari kanan dan kiri dia terlihat indah ya guys. Untuk mesin sendiri di sini saya menggunakan merek Yang dengan kapasitas 750 liter per jam. Mesin ini saya beli di Shopee ya guys dengan harga Rp26.000. Jadi mesin ini saya rasa sudah mumpuni untuk kapasitas akuarium dengan panjang 60, lebar 45 dengan tinggi 50 cm ini. Jadi saya rasa mesin ini sudah maksimal untuk penyedotannya. Oh iya, untuk raknya sendiri di sini saya menggunakan besi holo 4x4 ya guys. Jadi di sini saya pesan dari teman saya. Jadi ini sesuai ukuran akuariumnya dengan panjang akuarium 60 cm dikali 2. Jadi ini panjang dalam sekitar 124 cm. Jadi saya lebihkan 4 cm dengan tinggi dalam ini 70 cm. Saya berikan sisa 20 cm ya guys. Dan untuk lebarnya saya presskan di ukuran 45 cm guys. Nah, untuk harga rak akuarium seperti ini sampai rumah sudah diantar kurang lebih harganya Rp1.000.000 guys. Sudah sama alas triplexnya loh, jadi mantap sekali nih guys. Selanjutnya untuk filtrasi, di sini saya menggunakan box filter dengan berisi kapas saja ya guys. Jadi di sini saya setting menggunakan pipa seperti ini, jadi biar terlihat rapi. Dan tentunya untuk pengurangan air, di sini saya seminggu sekali dikurangin 30%. Jadi dengan filtrasi kapas satu lembar saja saya rasa sudah cukup untuk membuat air bisa jernih nih guys. Akuarium-akuarium ini rencananya akan saya buat untuk progres ikan lohan di size 10 cm ke atas ya guys. Jadi di akuarium ini dia biar lebih mapan dan nyaman. Tentunya akuarium ini sudah saya desain dengan size 60x45 dengan tinggi 50 agar nantinya bodi ikan bisa terbentuk dengan bagus hingga ikan lohan bersize 25 cm guys. Jadi akuarium ini bisa sampai ikan lohan bersize dewasa ya guys. Oke guys, jadi itu untuk perkembangan akuarium di rumah saat ini.
Jadi buat kalian yang berminat dengan akuarium seperti ini, kalian bisa langsung hubungin Beta Aquarium atau Om Wasis 12. Nomor telepon ada di bawah ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat support kalian, dukungan kalian. Saya menjadi semangat dan saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan tentunya lancar semuanya, guys. Untuk rencana selanjutnya, di sini saatnya kita akan berburu bahan-bahan ajib nih guys. Progresan ikan lohan cencu, kamfa, SRD, semuanya kita akan cari, kita akan masukkan di akuarium-akuarium ini. Dan tentunya saya akan mengedukasi terkait ikan lohan. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa langsung isi di kolom komentar. Saya kira itu bosku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jadi video ini tentunya edukasi ya guys. Jadi tidak ada maksud sombong ataupun apapun. Jadi tentunya kalian harus ambil sisi positifnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan tentunya jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cenong dari Jogja. Bye bye.